Ruas tol Cinere Jagorawi akan segera tersambung dengan ruas tol Serpong Cinere. Dua ruas jalan tol ini adalah bagian dari jalan tol lingkar luar Jakarta 2, yakni jalan tol penghubung Jakarta dengan Tangerang, Tangerang Selatan, Bogor, Depok, dan Bekasi. Tol Cinere Jagorawi menjadi tol sambungan dari ruas tol Serpong Cinere. Tol Serpong Cinere sendiri adalah ruas tol yang menghubungkan Tangerang Selatan dengan Kota Depok. Tol Serpong Cinere dikelola oleh PT Cinere Serpong Jaya, sedangkan Tol Cinere Jagorawi dikelola oleh PT Trans Lingkar Kita Jaya. Tol Serpong Cinere dengan panjang 10,14 km terbagi ke dalam dua seksi. Seksi 1 sepanjang 6,5 km dari Serpong hingga Pamulang yang telah diresmikan pada April 2021 lalu, sedangkan seksi 2-nya sepanjang 3,64 km dari Pamulang hingga Cinere yang saat ini sudah selesai tetapi pengoperasiannya harus menunggu selesainya proses konstruksi untuk ruas jalan tol Cinere Jagorawi. Seksi 3 atau kukusan Cinere terlebih dahulu. Untuk tol Cinere Jagorawi itu sendiri yang panjang totalnya adalah 14,64 km terbagi menjadi 3 seksi di mana 2 seksi pertamanya yaitu Jagorawi atau Junction Cimanggis Cisalak sepanjang 3,7 km dan Cisalak Kukusan sepanjang 5,5 km telah beroperasi, sedangkan seksi ketiganya Kukusan Cinere tadi masih dalam tahap konstruksi dan ditargetkan selesai pada akhir 2022 dan beroperasi secara penuh pada tahun 2023 mendatang. Jadi kesimpulannya, terhubungnya dua ruas jalan tol ini tinggal menunggu penyelesaian dari ruas tol Cijago Seksi 3 tersebut. Berikut beberapa cuplikan progres ruas tol Cijago Seksi 3 yang bisa kami ambil dari sumber lain. Jalan tol Cinere Jagorawi pertama kali diresmikan pada 2012 lalu untuk seksi satunya yakni ruas Jagorawi atau Junction Cimanggis Cisalak dan seksi 2 ruas Cisalak Kukusannya diresmikan tahun 2019. Dan seperti yang dilihatkan sebelumnya bahwa seksi 3-nya yakni ruas Kukusan Cinere masih dalam tahap konstruksi di mana pengerjaannya dimulai setelah groundbreaking yang diadakan pada tanggal 28 Mei 2021 lalu. Tentu semua masyarakat sangat menunggu kedua ruas tol ini, ruas Cinere Serpong dan ruas Cinere Jagorawi, untuk segera tersambung di tahun 2022 atau 2023. Semoga pengerjaannya lancar dan dapat selesai sesuai dengan target. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video spesialis konstruksi berikutnya. Salam konstruksi!